Baik, pada pelajar 2C, tak apalah yang dua masa tadi kita dah bincang tentang rumusan ataupun kita menulis sekarang yang pendek berdasarkan kepada faktor peta pemikiran tadi. Baik, apa ada masa seminggu nanti kamu habiskanlah. Baik, sekarang waktu dua waktu yang kedua ni kita bincang tentang tata bahasa. Baik, sekarang ni saya pun lupa waktu masa kita belajar di sekolah tu terlupa nak selitkan. Sekarang pihak Nazir di apa Jabatan Pendidikan Kedah dia suruh masukkan lupa PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Mereka semua jadinya masuk dalam kita punya tak apalah dalam BM saya guna masa tata bangsa. Baik. Buku tahun lepas ada titan dua dapat ya? Buku buku tu risalah pendidikan apa keselamatan jalan raya tapi tahun ni pun tak dapat saja. Tak apalah saya bagi maklumat sikit kamu buat guna buku tata bahasa jawab dalam buku tata bahasa. Baik. Nyatakan perakuan bersiku apabila menggunakan jalan raya bagi pengguna berikut. Perlakuan berisiko. Perlakuan yang berisiko maknanya amalan yang berbahaya, yang berbahaya ketika kita menggunakan jalan raya. Baik, bagi pejalan kaki, apa dia amalan ataupun perbuatan yang boleh mengundang risiko ataupun mengundang bahaya apabila kita menggunakan kita jalan kaki, kita berada di atas jalan raya. Baik. Saya beri contoh satu, melintas tidak menggunakan jejambat. Jejambat kan cuma jejantas. Jejantas, melintas jalan raya tanpa menggunakan jejantas. Baik, kamu cari lagi lah, lagi dua lagi ya, dua. Kemudian, penunggang basikal. Apakah amalan ataupun perbuatan yang berisiko, yang boleh menggunakan padah? Apabila penunggang basikal berada di atas jalan raya. Baik. Ada tiga di sini. Baik, ada satu lagi ya. Bagi pengguna motosikal.